Yo! 皆さん、元気ですか? Welcome back on MahWatch YouTube channel. Still with me, Tio. Kali ini, di video kali ini ya, gue mau tampilin sesuatu yang beda sih. Gue pengennya lagi have fun, chill out, ya. Have fun, pokoknya santai dah. Lucu-lucuan mungkin, kalau kalian nganggapnya lucu. Oke deh. Langsung aja ya, check this out. Nama saya Yuni, profesinya masak. Iya, namanya Ibu Mas Ruha. Oh. Oke, nama saya Nunuk Munawaro. Ya, profesinya sebagai apa? Kerja di dapur. Kerja di dapur. Nama saya Rofi Irwanto. Nama Sahid, profesinya security. Kira-kira ibu tahu nggak, ini jam tangan buatan lokal apa luar negeri? Gak tahu, Mas. Dari luar negeri, kan? Luar negeri? Iya. Iya, benar. Luar negeri kayaknya, ya. Oke, benar. Middle. Luar, supaya. Luar. Betul. Kira-kira jam tangan ini cocoknya buat cowok apa cewek? Kayaknya cowok. Cowok ya? Betul. Cowok. 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 Betul. Untuk harga jam tangan ini dihargai berapa coba? Sekitar mungkin 13. Lebih tepatnya 15 juta. 15 juta 200 ribu rupiah. Pastinya mahal. 9,5. Oh gitu. Iya. 10 jutaan. Antara 1,5 sampai 2 juta. Oke. Salah. Yang benar itu 15 juta. Loh, loh. 200 ribu rupiah. Oh, gitu ya. Iya. 3 ke atas ya kayaknya. 3 ke atas. Kayaknya gitu. Terlalu murah. Lah ya 3 ke atas. Lebih tepatnya 15.200.000. Jam tangan untuk cowok apa cewek? Ini cowok cewek. Cowok cewek. Kok bisa gitu? Ya tergantung bentuk dan tipenya masing-masing. Oke. Cowok kayak mas. Ya benar dari untuk cowok. Cowok cewek. Cowok cewek. Cowok. Ya benar. Cowok. Cowok. Untuk strapnya terbuat dari apa yo? Stainless juga. Ya betul. Stainless. Stainless. Ya stainless steel. Betul. Besi ya. Besi. Ya benar. Stainless ya. Iya benar pakai stainless. Stainless. Ya benar. Untuk harga sekarang. Ayo tebak-tebakan harga. 9 juta? Enggak. Yang benar itu 20 ke atas. Salah. Lebih tepatnya ini 39 juta. 380 ribu. Kisaran 20? Ya sekitar segitu. Sepeda motor, Mas. Nyerah. Nyerah. Harganya 39 juta 380 ribu rupiah. Cash. Sampai 25 gitu enggak? Mungkin. Mau dikunci? Oke. Salah. Harganya itu 39 juta 380 ribu. Ini jam tangan luar apa lokal? Luar. Ya. Luar negeri. Betul. Luar negeri. Enggak pernah tahu ini sih. Iya. Luar negeri. Iya benar luar negeri.
Stand luar ini mas? Ya, betul. Luar negeri? Betul. Strap, kira-kira perbahan apa? Apa ini? Strap ini... Kulit. Talinya kulit? Iya, benar. Kulit? Ya, benar. Kulit. Mbak karet. Kulit? Iya, benar. Bahannya kulit kayaknya. Iya, benar. Lebih tepatnya ini kulit buaya. Nah, untuk harga sekarang. Kisaran berapa, Bu? Kita mahal lagi kayaknya. Jelas. Bahkan ini 50 juta lebih. Empat puluh ke atas. Terlalu murah, Bu. 25? Enggak. Kesampai? Apa lebih mahal? Jauh lebih mahal. Kalau menurutku 20 ke bawah ini, Mas. 20 ke bawah? Iya. Lebih tepatnya? Lebih tepatnya... 18. Mau tahu berapa harganya? Berapa, Mas? 50-an, dah, Mas. 50-an. Terlalu murah. Terlalu murah. 100 mungkin ya. Lebih tepatnya ini hanya 17.000 US dollar. Jadi kalau dirupiahin kira-kira 240 juta rupiah. 200. What? Oke. Dari jam tangan, dari ketiga jam tangan tadi, kira-kira jam tangan mana yang paling bagus menurut Mas? Mido. Mido. Kenapa? Warnanya seneng hijau. Hijau. Iya. Sukanya yang ini, tapi nggak bisa beli. Yang ketiga. Ketiga. Kenapa? Ini motif transparan. Luar dalamnya ini loh. Oh, oke, okay. Skeleton. Modelnya, ya. Oke. Okay. Bentuknya itu luar biasa. Yang ini. Yang ketiga. Mm-mm. Kenapa, Bu? Bagus. Modelnya juga bagus. Suka aja. Menurut aku sih yang pertama sih. Yang pertama. Yang pertama. Why? Kenapa? Kelihatannya lebih bagus. Lebih bagus. Tapi paling murah loh. Tapi kayak kalau menurutku lebih bagus. Nggak terlalu rame. Oke. Oke. Giveaway kali ini gua mau kasih kalian suka spinnaker kan? Masih suka kan? Oke. Yang mau gua kasih SKU-nya SP506302. Ya, seperti biasalah. Kalau kalian udah tahu kan caranya? Yang penting subscriber, like, comment, terus cantumin account IG kalian ya. Karena biasanya yang menang juga akan mimin DM ya. Terus, nah ini nih. Pertanyaannya adalah, tetap dong biasanya kalau gue giveaway tetap biasanya kasih pertanyaan kalian yang ya variatif ya. Kali ini yang biasanya gue pakai ini. G-Shock yang gue pakai ini kan namanya DW9700K ya. Dan ini udah pernah sempat nangkring di YouTube channel kita juga. Yang subscriber sejati pasti udah tahu. Pertanyaan gue buat dapetin giveaway kali ini, jam yang gue pakai ini rilis di tahun berapa? Gampang kan? Buruan komen ya. Gue tunggu jawabannya sampai 10 Juni. Dan pengumumannya biasa ya. Sehari setelah kalian ngumpulin jawabannya, gue usahain udah dapat menangnya. Ya, ini dirilis di tahun berapa yang gue pakai. Subscriber sejati pasti udah tahu jawabannya. Oke, gue tunggu jawabannya ya. Good luck.